ibadah atau ringan dan sebagainya. Itu terkait evolusi kesadaran terhadap Allah. Itu ada proses evolusi. Keimanan itu ada proses evolusi. Jadi pada level-level awal, tahap-tahap awal, kita beribadah, menjalankan perintah Allah karena ada janji reward, karena ada janji dapat pahala, karena ada iming-iming masuk surga, ketemu bidadari, bebas milih bidadari dan sebagainya. Itu evolusi awal, masih evolusi awal. Kemudian beribadah, menjalankan perintah itu ya karena rasa takut. Ya, karena rasa takut. Kalau tadi itu karena harapan, karena keinginan. Harapan dapat pahala, harapan dapat surga, harapan hidupnya sejahtera dan sebagainya. Kemudian sudah tidak ini, tapi berikutnya itu ada rasa takut. Kebalikannya, takut masuk neraka, takut dihukum, takut hidupnya sengsara, takut dibuli oleh sekitar, takut dianggap tidak beriman, ya, dan sebaik-baik takut. Jadi ya, takut itu banyak. Tapi sebaik-baik takut adalah takut kepada Allah. Jadi tidak menjalankan ibadah karena takut kalau Allah tidak berkenan, kalau Allah marah dan seterusnya. Terus berproses, proses, kemudian terjadi evolusi lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi hal yang rutin dilakukan, gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah siklus, menjadi sebuah siklus kehidupan yang jika tidak dilakukan itu kayak ono sing kurang. Gitu loh, biasane makmum enggak makmum sing kurang. Biasane siklus alam kan begitu. Biasane ke belakang buang hajat, enggak buang hajat. Ono sing enggak penak dan seterusnya. Ini sudah terjaga, rutinitasnya sudah terjaga, ibadah sudah terjaga, poso ya poso, sahur ya ndarus, ya apa, buka puasa ya tarweh, gitu. Nek ndak ndarus, enggak tarweh, enggak poso ya. Kayak ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang hilang dan sebagainya. Ini sudah jadi siklus. Maksudnya kebutuhan, sudah kebutuhan, Pak? Belum. Jadi masih jadi siklus. Jadi mung gak enak. Kayak ini loh mas, sampai dari sini kemudian mau pulang, kalau sing ketinggalan itu kan rasanya nggak enak. Apa ya sing ketinggalan? Gitu ya, apa yang ketinggalan? Walaupun barang itu tidak penting mungkin, ya, bu kacamata nih, bu jam nih, bu HP, bu apalah gitu ya. Nah baru terus kemudian evolusi lagi menjadi kebutuhan. Jadi nggak enak, tapi loro. Jadi kalau tidak melakukan, maka sakit hatinya, sakit pikirannya, timbul penyesalan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir karena cinta. Jadi melakukan semua itu ya karena cinta. Jenenge wong cinta wis gak ana perhitungan. Mbuh cukup mbuh ora, mbuh diterima mbuh ora, mbuh oleh reward pahala atau enggak. Bukan. Yang ada adalah rasa seneng, kesahduan, kerinduan. Ya, setelah kita mengetahui tahapan evolusi itu kan kita iso koreksi deh. Beratku, malesku ini di luar dari aspek fisik dan aspek kondisi sosial tadi, kondisi hidup sekitar kita. Kalau dari diri kita sebenarnya
kita itu sudah pada level mana. Ya. Nah, sudah pada level. Sehingga ya bisa memperbaiki, bisa meningkatkan. Jadi sebenarnya gini, setiap orang itu kan sebenarnya yang Mas Kosim merasakan itu kan kayak ngalami ketidakjelasan kan. Kadang-kadang kita malah begitu, tiba-tiba aku males ngopo tapi nggak ngerti karena apa. Iya kan? Blank-blank. Jadi, kita tiba-tiba wis males sembarang kali, males sholat, males poso, males tapi nggak ngerti karena apa. Karena blank karena. Ya itu kabeh sebenarnya kalau ditelusuri ujung-ujung mesti baliknya ke ego tadi. Ada satu ego kita yang sedang menyeruak menuntut sesuatu untuk dipenuhi. Itu yang bisa mencari ya wae dewe-dewe. Jadi hukumnya itu sebenarnya kalau bab ibadah itu sama ya, walaupun saya sendiri juga naik turun. Tapi ketika mulai muncul fatalisme, artinya adalah wong gak poso yo gak popo, gak sholat yo gak popo. Kalau sudah mulai muncul seperti itu, maka saya kembali kepada prinsip dasar ibadah itu. Bahwa wong suwing sing wis mati wae, iku pengen urip meneh. Untuk bisa apa? Ibadah. Untuk bisa sujud kan? Ya, itu semua prinsip ibadah itu sebenarnya seperti itu. Jadi wong sing loro wae itu pengen sehat supaya iso poso. Wong sing kerja keras dan terpaksa dia tidak puasa, sebenarnya dia pengen puasa. Nek iso ngono aku enggak usah kerja, tak poso wae kan. Nah, sementara kita dalam kondisi objektif yang relatif tidak ada hambatan untuk melakukan puasa itu. Jadi ya urip lingkungane ya poso kabeh. Sahur buka wis disiapne bojo. Mosore ya kadang-kadang muncul apa? Biasa muncul ngopo sih ndak tak poso ini dan sebagainya. Kadang ya muncul, tapi ketika kita kembalikan itu iya. Wong sing wis mati wae pengin bali mung pengin iso sujud. Pengin iso sujud. Kita isih urip terus itu dikembalikan kan itu yang merintah kan. Gusti Allah kan mesti diperintah karo Gustine awak dhewe banggel karo ngono kan yo. Nah, kadang-kadang begitu kalau ketika kita memposisikan kan kadang-kadang ngono Mas. Sampeyan diperintah atasan kak sampeyan Pak Kabak, Pak Kasubak, atau bahkan warek atau rektor kan kadang-kadang jadi pengen banggil. Iya kan? Tapi nek sing perintah bojo, kekasih kita ya. Ora diperintah kan nyiap. Enggak ada perintah kan kita berkeringat, banting tulang ya kan itu kan enggak diperintah. Mas kerja, ya, duit, kan enggak diperintah. Kan jadi bagaimana kita ya itu tadi leveling tadi kan ketika sudah sampai cinta maka cinta. Ya isinya pengen nyeneng nih kekasih